Assalamualaikum. Assalamualaikum. Untuk pasang speaker untuk belakang Proton Saga VVT. First ada satu skru buka, dua skru buka. Bawah daripada ni ada lagi dua skru. So total ada empat skru lah nak buka. Kemudian sini gunakan tempat umpil plastik macam gini. Nanti kita akan umpil sini lah. Sini eh. Okey, so saya letak kat tripod lah. Okey, kalau nak buka ini tiga skru. Kasi buka. Ha, so sekarang okey, so dia bagi connection macam gini. Ni connectionnya. So ini biru kuning positif. Biru hijau ni negatif. So dia sebenarnya bagi connection macam gini. Diikat kat sini. So ni aku dah tanggalkan lah. So aku akan tukar pin depan ni untuk masuk terus ke speaker lah. Nanti sekejap lagi aku tunjuk. So ni aku dah screw. Tak gegar tiga. Belakang dah pasang dia punya tu. Ada orang dia sayang nak tebuk pintu ni. Tapi aku malas nak fikir lah. Sebab lubangnya pun tak ngam. Nak kena ada tapak lah. Tebuk je lah, tak apa. Okay, kita dah pasang dia punya luar. Speaker. Tapi aku tengok wire dia tak sambung. Okey, yang dua pin yang asal tu ni memang dia spare untuk speaker tau. Tapi dekat sini, dekat dalam ni dia tak sambung. So kalau tengok pada connector, nampak ada dua lubang kosong tu. Ni tak nampak pula. Mana ya? Nampak ada dua lubang tak guna tu, yang kosong tu. Itu yang bersambung dengan wire yang sini. So wirenya dia supply dari sini ke sini. Dari sini ke radio, dia dah ada, dah ada radio aku dah buka. Dia dah ada sambung. Dah ada wire. Cuma aku cari point dia tak jumpa. So daripada aku buang masa cari point dia, alang-alang aku nak upgrade kabel. Ni kabel speaker. Full copper. So kabelnya besar sikit lah. So aku masukkan ke dalam getah ni, keluarkan ke sini. So ini aku akan tarik ke depan, sambung ke radio punya pin speaker. So kalau siapa yang tak nak buat cara macam aku, dia carilah point daripada speaker ni. Dia dah ada, daripada head unit dia dah ada wire keluar. Cuma aku cari hujung point dia tak jumpa. Okay, ni point speaker. Okay, so tu untuk belakang kanan, ni belakang kiri. So kalau korang rajin cari kabel tu, aku tak tahu hujungnya dia dah sampai mana. Kalau korang jumpa, tinggal sambung ke point sini lah. Sambung ke soket ni dah boleh guna. Tapi aku tarik kabel baru lah. Alang-alang aku upgrade kabel. Okay. Kabel dah sambung. Ini pun kita dah tutup. Kabel dah masuk. Lalu dalam. Keluar sini. So kanan tu untuk belakang kanan. Nanti kiri sekali tu warna kuning. Okay. Itu untuk kiri. Kiri punya speaker. So kanan kita dah siap. Kita akan buat yang kiri lah. So sini dah siap pasang. Kita pasang balik lah. Okay, dah sambung semua wire speaker. Kita tutup balik radio. So
Jangan lupa pasang antena punya wire, soket untuk power dan soket untuk speaker. So ada 4 skru, 2 atas 2 bawah. So kita pasang casing depan ni, soket jangan lupa pasang. So ni kita tolak je masuk. Pastikan tak ada gap. Selesai. Okay, ini dah siap pasang. Video dah pasang. Ini speaker belakang ya. Depan saya off kan. Okey, kalau speaker depan. Okey, ini speaker depan ya. Ini belakang saja ya. Tukar balik biar ada balance depan belakang. Okay, ini ada semua. Ada yang nak tanya saya pakai speaker apa? Okey, saya pakai speaker ni. Kaliber 6.5 mid bass. Ini 3 way kalau tak silap aku ah. 3 way ke 2 way aku tak ingat ah. Okay, so setakat ni okey lah kualiti. Maksimum 300 watt. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.